Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau filming night routine. Jadi ini adalah video yang school day-nya ya, bukan yang holiday. Oke, kita mulai aja. Jadi biasanya sebelum aku mulai melakukan aktivitas yang lain, aku selalu siapin teh. Dan ini aku kayak lagi mau beresin buku gitu. Kalau kalian di satu kelas dan sekolah aku, kalian pasti tahu hari ini dan besok ada pelajaran apa aja. Sekarang aku lagi beresin buku. Kalau di sekolah aku, biasanya kalau nulis agenda tuh semua sama. Dan ini kalau misalnya ada orang yang belum submit PR, itu salah satunya ditulis sendiri. Jadi biar gak lupa ya. Setiap hari harus nulis agenda. Nah, nulis agenda itu harus nulis kalau ada ulangan yang udah dekat, dan juga kalau ada PR-PR yang belum dikerjakan. Kita selalu harus minta guru atau orang tua kita untuk tanda tangan. Dan jangan lupa kasih tanggalnya juga ya. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari aku untuk buku-buku dan agenda ya teman-teman. Sebelum aku mulai dengan aktivitas lain, aku selalu ngerjain PR dulu atau beresin buku dulu. Kalian tahu gak ini ada PR apa hari ini? Komen di bawah ya. Kalian biasanya ngerjain PR itu jam berapa? Kalau biasanya aku ngerjain PR sekitar jam 6 guys. Aduh, haus nih, kita minum dulu ya. Nah, sekarang biasanya aku sekitar jam setengah tujuh gitu, aku buat jurnal. Nah, hari ini aku tuh gak mau bikin jurnal stiker guys. Kali ini aku tuh mau bikin diary guys. Siapa nih yang suka bikin diary? Nah, kita buka ya. Kalau kalian gak pernah lihat video jurnal aku, kalian pasti udah tahu kan ini buku jurnal aku. Ini salah satu buku jurnal yang paling aku sayang banget. Nah, ini adalah buku jurnal yang terkecil tapi yang paling aku sayang guys. Nah, ini hari ini aku mau buat diary-nya di halaman ini nih. Sebenarnya ini tuh bukan diary guys, ini tuh kayak untuk cuman reminder doang. Aku mau tulis tentang apa yang aku harus bawa di hari Jumat, hari Kamis, hari ini berenang. Soalnya aku jujur suka lupa guys. Gimana kalian kalau misalnya lagi berenang, catat gak nih kayak aku? Udah selesai nulis semuanya nih. Nah, sekarang biasanya aku itu suka kasih kayak dekorasi. Kalau misalnya ini bilangnya sendal, aku suka kayak bikin sendal gitu dari kayak spidol. Nah, di sini udah aku tulis swimming materials. Oke, ini adalah hasil jurnal aku kali ini. Dan biasanya aku itu suka sebelum aku melakukan aktivitas yang lain daripada jurnal atau ngerjain PR, aku tuh suka kayak lihat-lihat HP dan jawab-jawabin WA-WA gitu. Menurut kalian gimana nih? Habis itu aku biasanya kayak main-main sebentar guys. Jadi ini aku lagi main squishy gitu. Kalian masih inget gak sih sama squishy ini?
diskusi kayak poli gitu. Dan sebelum tidur, aku tuh suka kayak beres-beresin gitu, beres-beresin kayak spidol-spidol. Dan abis itu, kalau nggak ada aktivitas lagi,